Aksi perlawanan Negeri Sembilan FC dan Kelantan United dalam pusingan timbal balik untuk kelayakan ke suku akhir Piala Malaysia 2023 di Stadium Tuanku Abdul Rahman. Hein Tetaung menambah derita Kelantan United menjaringkan gol pada minit ke-34 permainan. Antara lintang yang dilakukan oleh Syazwan Zainud. Tidak suri. Perlawanan tamat dengan kemenangan berpihak kepada Negeri Sembilan FC dengan jaringan 4-2.